JBC tahu nggak kalau layanan kontak center di JBC yaitu Bravo Bea Cukai pada tahun 2018 berhasil masuk jadi top 10 kontak center dalam ajang The Best Kontak Center in Indonesia. Dan hari ini pada ajang yang sama, Bravo Bea Cukai kembali menantang untuk menjadi jawaranya. Yuk kita intip perjuangan mereka. Jadi sahabat BC, ajang ini merupakan salah satu event bergengsi yang diadakan secara rutin setiap tahun oleh Indonesia Contact Center Association. Diikuti puluhan layanan kontak center dari berbagai perusahaan maupun lembaga pemerintahan di Indonesia, ajang ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori individual, korporat, dan teamwork. Dan kali ini, Kanal BC TV berkesempatan untuk menyaksikan langsung persaingan di kategori teamwork. Bertempat di kantor pusat Bea dan Cukai, seluruh perwakilan tim tampak serius menunjukkan kualitas timnya dalam memberikan pelayanan melalui call center dan media sosial. Dan masih dalam kategori yang sama, setiap peserta juga berkesempatan menunjukkan kerjasama dan keterampilannya melalui permainan-permainan adu tangkas dalam lomba accuracy team dan reliable team. Oke Mas Bravo, boleh nggak diceritain sedikit tentang persiapan untuk yang tahun ini Mas? Untuk tahun ini sih kita persiapan mungkin dari minggu-minggu sebelumnya, kita udah latihan juga beberapa kali sama Mas Aji juga ini. Dan lombanya berlangsung kali ini, alhamdulillah sih kita mengharapkan yang terbaik, kita coba yang terbaik untuk Bea Cukai seperti itu. Gimana, seru banget gak sih acaranya? Semoga melalui kegiatan ini kerja sama tim Bravo Bea Cukai semakin erat ya, dan dapat terus memberikan kontribusi terbaik untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya Alun dari Kanal BC TV mengabarkan.